Jelaskan salah itu jurnal tadi lah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kita membicarakan masalah penyelesaian tugas mata kuliah. Ini mungkin masih banyak teman-teman yang mau bergabung. Mudah-mudahan beberapa menit ke depan, 30 menit atau 60 menit, kita bisa diskusikan supaya nanti tugas yang jadi tuntutan mata kuliah bisa diselesaikan dengan baik. Apakah suara Bapak bisa terdengar dengan baik? Nah, terkait dengan penyelesaian tugas, sebagaimana yang sudah sampaikan pada semester yang lalu, bahwa tugas itu salah satu di dalam mata kuliah teknologi pendidikan, ya. Kita melakukan submit jurnal, ya, hasil penelitian. Nah, maka dari itu perlu diketahui bahwa jurnal itu merupakan pengganti dari ujian akhir semester atau UAS. Nah, maka dari itu tentunya jika ini tidak dilakukan berarti tidak ikut ujian akhir semester. Nah, itu dia. Nah, maka dari itu tentunya dari banyak keluhan ya, ataupun kendala-kendala yang dihadapi oleh mahasiswa sekalian yang bertemu langsung dengan Bapak, maka kita punya inisiatif untuk melakukan meeting, ya, meeting dalam rangka diskusi kecil bagaimana nantinya tugas ini bisa dilaksanakan yang baik. Nah, tentu hal ini tergantung dengan kita semua, apa yang bisa kita sampaikan yang menjadi kendala gitu kan di dalam melakukan baik penyelesaian penelitian itu sendiri maupun fokus kepada fokus terhadap submit jurnalnya. Nah, dari beberapa pertanyaan seperti rombongan Tri Puspa tadi, begitu juga teman-teman yang lain, ya, pada umumnya beberapa teman kita ini kan tidak berhasil, ya, submit jurnal sebagaimana yang sudah kita sampaikan. Nah, maka dari itu tentunya Bapak ingin mendengarkan kendala, keluhan, hambatan, sehingga kita tidak bisa menyelesaikan submit jurnal itu dengan baik. Nah, karena Bapak juga temukan ada beberapa teman kita yang sudah disetujui untuk jurnalnya, toh pada waktunya juga tidak diterbitkan. Maka dari itu tentunya ini menjadi ajang diskusi kita, bagaimana kita dapat memastikan dan mencari solusi
bagaimana tugas ini bisa kita selesaikan dengan baik. Nah, barangkali untuk mengawali ini tentunya ada yang mau bercerita, ceritakan tentang apa saja yang sekiranya perlu kita bahas pada waktu malam hari ini. Nah, bagi yang mau curhat dulu Bapak tampung dan Bapak catat supaya nanti Bapak tahu apa yang jadi kebutuhan kita yang perlu Bapak jelaskan. Silakan, ada yang mau menyampaikan, silakan Bapak berikan kesempatan. Silakan. Ada yang mau menyampaikan? Kalau Ibu Maryam gimana? Ya, siapa? Assalamualaikum. Ya, Anita. Anita ya. Silakan Anita. Nah, untuk kelanjutan tugas kita yang jurnal ini, untuk saya pribadi, saya ini itu paham Pak dalam pembuatan jurnal tersebut Pak. Oh, penulisan ya? Ya, untuk penulisannya. Nah, kalau untuk teman saya, itu dia udah mencoba Pak mengajukan jurnalnya tersebut kan, tapi ada beberapa platform jurnal yang katanya itu terbatas ya Pak, jadi dia nggak bisa katanya nggak bisa publish untuk submit itu. Kalau saya pribadi jujur saya belum kurang paham Pak, masih kurang paham dalam pembuatan jurnalnya tersebut Pak. Oke. Untuk tugasnya dari kelompok saya itu kami sudah melakukan ke sekolah, kami sudah mendatangi sekolahnya, kami telah melakukan apa yang telah diarahkan oleh Bapak, namun untuk mengenai jurnalnya tersebut kami yang belum paham Pak. Itu keluhan dari saya Pak. Ada lagi yang lain, silakan. Ada? Silakan. Ya nanti apa? Nanti susah ketemu Bapak. Bapak nggak ketemu, tugas nggak selesai kan? Itu yang susahnya. Nah, ini mumpung ketemu dengan Bapak nih. Selain dari Anita, ada lagi? Anita tadi mengemukakan ada beberapa kendala ya yang ditemukan di dalam penyelesaian tugas ini ya. Kendala yang pertama itu adalah terkait dengan kemampuan menulis ya, bahwa menulis jurnal itu masih dalam rangka masih ragu atas kemampuan sendiri gitu kan. Nah, sekarang Bapak ingin sampaikan bagaimana teknisnya di dalam kita menulis jurnal. Nah, menulis jurnal itu satu sisi jurnal itu penulisannya hampir ada kesamaan mau jurnal mana saja, tapi dia juga punya ciri khas atau aturan tersendiri. Ini izin Bapak melakukan share screen ya. Bapak akan mencoba membuka jurnal ya, yang barangkali bisa menjadikan kita memiliki inisiatif ataupun mengembangkan ide kita. Mana nih share screen-nya? Sebentar. Nah, Bapak buka halaman yang baru ini bisa kelihatan. Iya Pak, bisa ya. Bisa. Ini Bapak
coba buka jurnalnya kampus kita. Ini jurnal kampus kita ini. Bisa terlihat nih yang Bapak tampilkan? Iya, Pak. Nah, selain itu Bapak juga akan kirim apa yang Bapak akses itu di menu chat, ya. Nah, terkait dengan menu apa ini jurnal? Ini jurnal kampus kita ya. Jurnal kampus kita ini ada beberapa jurnal. Pertama ada Sosio Akademika, ya. Ini dia jurnalnya. Ini nama jurnal. Untuk mengakses jurnal ini bisa view jurnal seperti ini. Ya, ini Bapak coba perlihatkan. Nah, ini jurnalnya. Jadi kalau mau lihat tulisannya juga bisa dilihat pada bagiannya ini, ya. Isu current, ya. Nah, ini yang sudah terbit seperti punya Pak Rektor, ya. Punya Ibu Ainul, Pak Salahuddin, ada Pak Afrizal. Nah, itu yang nampak. Nah, tapi yang sebelum yang ini juga ada dokumen yang lain, seperti contohnya tulisan pada tahun 2022. Ini seperti tulisan Pak Arizal Putra, kemudian ada Pak Ermanto, Pak Robi, kemudian Pak Roni dan kawan-kawan, Ibu Winayu, Ibu Hikmah, dan lain sebagainya. Nah, itu beberapa ya contoh jurnal yang ada di kampus kita. Nah, untuk mengakses salah satunya Sosio Akademika ini. Nah, tapi yang punya prodi kita, prodi PA ya, di sini ada jurnal jurnal pendidikan Islam ya, Takmiliyah. Nah, untuk mengakses ini kita tinggal klik view jurnal ini. Nah, ini jurnalnya. Ini jurnal Takmiliyah. Nah, terus Pak, bagaimana tadi ada yang disampaikan oleh Anita, bagaimana cara mensubmit jurnalnya gitu kan? Selain itu nanti jelaskan bagaimana menulis jurnal itu. Nah, untuk kita bisa mensubmit ya, atau mengupload, mengirim atau mengajukan untuk terbitan jurnal kita, nah, salah satu yang harus kita lakukan adalah kita harus registrasi terlebih dahulu. Ini registernya. Jadi biasanya di bagian kanan ini ada, sama seperti yang Bapak buka yang punya Sosio ini juga ada nih. Atau misal juga ada Bapak punya jurnal yang lain, mungkin tampilannya berbeda supaya nanti kita enggak susah gitu kan. Nah, sama seperti contohnya di sini, ini kan jurnal and greenhouse ya. Ini ada juga login di sini. Kalau enggak punya login, daftar di sini. Nah, ini sama registrasi, sama register tadi kan. Juga sama seperti yang ada di Sosio Akademika, registrasi dulu. Seperti tampilan ini. Nah, registrasi mengisi beberapa data. Sama juga di jurnal Takmiliyah. Jadi di dekat login ini ada register atau registrasinya. Nah, ini dia. Nah, sekarang sebagai contoh ya. Bagaimana cara submit, Pak? Nah, submit itu harus kita punya akun terlebih dahulu. Jadi punya akun. Jadi sama seperti misal contoh kita bisa posting di Facebook itu apabila kita punya akun Facebook. Nah, kira-kira seperti itu. Kita bisa mengirimkan video di TikTok kalau kita punya akun di TikTok. Tapi kalau nggak punya akun ya nggak bisa, gitu kan? Maka dari itu langkah pertama itu adalah melakukan registrasi. Nah, ini halaman registrasi jurnal pendidikan dan mahasiswa yang punya kampus kita. Nah, kalau bagi yang mau registrasi tadi sudah Bapak kirim ke grup kita, ini Bapak kirimkan juga di menu chat, siapa tahu ada yang mengabaikannya bisa lihat lagi sekarang gitu kan. Nah,
dari yang ini ya, maka kita punya kewajiban untuk mengisi data. Nah, maka dari itu tentunya apa data yang mau diisi? Pertama di sini ada username. Jadi yang setiap yang berbintang ini punya kewajiban tidak boleh kosong. Nah, maka dari itu kita tinggal isi saja. Misal contoh Bapak membuat sebuah mendaftarkan akun Bapak yang baru misalkan Muhammad.Nuzli.dosen kan. Nah, kemudian passwordnya username ya. Username itu bisa Muhammad Nuzli, bisa ya Muhammad, bisa juga di okay. Nah, kemudian passwordnya, ingat password ini cuma minta 6 karakter ya, jadi supaya lebih mudah nanti apakah karena tidak begitu rahasia gitu kan, kita bisa saja misalnya memasukkan angka saja gitu kan, angka 1 2 3 4 5 6, biar nggak lupa nanti kan. Yang paling penting membuat password ini jangan sampai kita lupa. Ini Bapak akan membuatnya, ini 6 karakter minimum ya. Nah, kemudian di sini dia minta untuk memasukkan validasi ya, ini fungsinya supaya nggak ada spam. Ini kan untuk antisipasi supaya nanti orang yang mau mendaftarkan akun itu bukan sembarangan, kecuali dia bisa membaca kode ini. Nah, ini kita masukkan seperti biasa GH sesuai dengan yang tertulis. Nah, ini karena tidak diwajibkan, dikosongkan saja. Contoh fish name gitu kan, yang ini tadi kan username. Nah, kita itu mau masuk pakai user apa namanya, nanti tinggal ditulis saja, kemudian masukkan password kan. Nah, yang berikut ini adalah kelengkapan data dan informasi tentang akun penulis. Misal contoh di sini fish name berarti nama pertama Muhammad ya, kemudian last name-nya Nuzli. Nah, bagi teman-teman yang namanya tiga kata ya, nanti silakan yang tengahnya ditulis di sini. Nah, Pak, kalau pertanyaannya nama saya itu satu kata misalnya Aminah gitu kan, maka di sini tulis Aminah, di sini juga ditulis Aminah. Nah, kemudian di sini silakan menulis inisialnya jika diperlukan. Nah, seperti misalnya karena Muhammad Nuzli MN saja gitu kan. Nah, kalau dia Aminah jadi AA gitu kan. Nah, itu. Nah, kemudian berikutnya ini silakan diisi atau tidak ya. Nah, yang penting ini salah satu, walaupun dia tidak berbintang untuk diisi, tetap Bapak sarankan isi. Kenapa, Pak? Karena nanti kalau nggak diisi, nanti waktu tulisan kita itu terbit nggak kelihatan apanya, nggak kelihatan kita itu dari afiliasi yang mana gitu kan. Nah, contoh seperti ini misalnya. Nah, ini kan tulisannya nih, ini Bapak tampilkan yang punya Pak Rektor. Nah, ini kan nampak nih, misalnya M2IB kan, M2IB itu dari Institut Agama Islam Sabah Makori Bangko. Nah, di sini itu asal mulanya itu ditulis di sini, maka kita harus mencantumkan Institut Agama Islam Syekh Makori Bangko. Nah, itu akan muncul di saat nanti kita itu terbit jurnal ya, sama seperti misalnya Pak Hasbi Umar ini kan dosen UIN Jambi, nanti akan muncul Universitas Negeri Islam Negeri Sultan Taha Hasanuddin Jambi. Nah, kemudian setelah itu data yang perlu diisi yang ini yang berbintang. Nah, karena ini apa minta email ya, maka di sini kita tulis email yang kita gunakan. Misalnya Bapak menggunakan email dosen Bapak dari
ada yang tersek-tersek nih, sebentar Bapak nyukan. Ya. Ini Rosnah nih yang lagi heboh kan. Ya enggak apa-apa. Nah, Bapak lanjutkan ya. Email muhammad.muli.dosen@gmail.com. Ini ada yang mau masuk. Ini Bapak terima dulu. Oke. Nah setelah itu apa Pak? Yang ini abaikan saja kalau nggak punya ya, supaya nanti nggak keliru. Wah ini Hayatul lagi storing ini. Bapak mute dulu ya. Nah, ya tertib. Ya. Biasa lah ini nggak biasa apa nggak biasa Zoom meeting. Jadi kalau udah Zoom meeting agak berbeda. Oke, yang Bapak tampil ini bisa terlihat kan? Bisa terlihat. Halo, Aisyah. Bisa. Kalau nggak bisa nanti kasih tahu ya. Nah kemudian selain kita menulis email ini kan, email konfirmasi ini, kalau ini kan email yang apa untuk kita buat akun. Nah kita bisa menggunakan email lain juga apabila ada konfirmasi gitu ya. Nah ini Bapak tuliskan sama saja. Nah kemudian berikut kalau untuk nomor telepon silakan masukkan di bawahnya ya, walaupun tidak wajib tapi tidak ditulis juga nggak apa-apa. Nah kemudian yang paling penting itu di dalam meregistrasi akun itu adalah country ini ya, ini harus dipilih Indonesia. Kenapa harus ini diisi Pak? Kalau seandainya tidak ada gitu kan, nanti waktu kita terbit nggak ada Indonesia ini, nggak muncul ya. Nah maka di sini kita harus mencantumkan atau memilih negara tempat kita ya, ini dia Indonesia. Ini dia. Nah itu. Nah kemudian berikutnya yang paling penting di dalam kita melakukan registrasi adalah menambahkan author ini untuk di checklist ya. Kalau ini kan reader ya, registernya sebagai apa? Kalau ini tidak kita checklist, maka nanti apa masalahnya Pak? Kita nggak bisa submit jurnal kita, nggak bisa kita ajukan, karena kita bukan sebagai penulis, cuman hanya sebagai pembaca. Maka ini harus di checklist. Nah maka dari itu kalau kita cek sebelum kita registrasi, kita cek dari awal dulu. Misalnya nama username sudah, password sudah, ulang lagi menulis password sudah, validasinya. Ya, sebentar nih ada yang ribut-ribut ini, resek-resek aja dari tadi ya. Ini Pak Sardan ya. Sorry Pak Sardan ya. Nah kemudian setelah itu solusi ini panggilan nggak usah, kemudian first name Muhammad Nuzli, kemudian di sini kosongkan saja last name-nya Nuzli, inisial MN, afiliasinya sudah benar ya, kemudian masukkan email, konfirmasi emailnya, nomor telepon, negara, kemudian checklist apa author. Oke. Nah kemudian tinggal klik registrasi. Nah itu kan. Nah maka dengan mengklik registrasi kita sudah terregistrasi ini. Nah ini tanda kita sudah masuk. Di sini kan login tadi kan. Nah sekarang sudah bisa masuk. Nah sebagai contoh ini Bapak logout kan. Coba kita logout. Kemudian ini username tadi yang Bapak tulis, tinggal Bapak masukkan di sini passwordnya. Password tadi yang 6 angka tadi, kemudian login. Nah, maka kita masuk. Setiap kita masuk yang tampil itu seperti ini. Nah, apa yang dilakukan Pak terkait dengan yang setelah kita login? Nah, tadi kan pertanyaan dari Anita itu bagaimana melakukan submit, gitu kan? Nah ini Bapak ajarkan dulu bagaimana cara submitnya. Nah tadi beberapa langkah yang Bapak tampilkan itu adalah cara kita untuk registrasi ya. Jadi mau jurnal
di kampus kita maupun yang di luar, registrasi itu hampir sama. Jadi yang membedakan itu adalah paling-paling tampilannya saja. Sebagai contoh, ini kan tampilan jurnal apa takmiliah Prodi PAI kan. Nah, kalau tampilan dari apa dari jurnal Bapak bisa agak berbeda. Ini tergantung dengan aplikasi di instalasi gitu kan. Nah, misalnya nih Bapak coba login. Oh, ini bukan sebagai penulis ya. Atau bentar, Bapak coba login atas nama orang lain. Misalnya pengguna penulisnya, misalnya di sini ada Bapak mute dulu Erna ya. Oke. Nah, seperti misalnya di sini ada Foni kan. Nah, ini Bapak login sebagai Foni nih. Nah, Bapak mau memperlihatkan bagaimana beda bentuk dari setelah login dengan versi ini kan versi OJS 2. Ini OJS 2 nih yang punya kampus. Yang ini OJS 3. Nah, bedanya apa kalau kita tampilkan berdampingan ya. Ini sebagai contoh. Yang ini kan, ini kan sudah login tadi. Nah, seperti ini tampilannya agak berbeda saja sedikit lah gitu. Nah, kalau di sini misalnya naskah baru kan sebelah kanan. Ini yang versi terbaru, yang versi yang apa sebelum terbaru yang punya kampus kita. Nah, dari yang ini nanti ya baru kita new submission. Sebelum masuk ke new submission, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan? Silakan. Itu tuh Pak, berarti untuk submit tuh jurnalnya itu udah kita buat terlebih dahulu atau gimana ya Pak maksudnya? Nah ya, kalau tadi Bapak cuman mau mengajarkan kita bagaimana membuat akun ya, meregistrasi akun. Nah, tentunya sebelum kita submit ya, sebelum kita kirimkan seperti di halaman yang ini kan new submission ini. Nah, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Kita harus mengikuti ketentuan yang ada di jurnal tersebut. Nah, itu. Nah, contohnya seperti apa, Pak? Nah, ingat ya. Di sini kan ada Bapak coba cari dulu. Ini author guideline ya. Ini kan pedoman untuk penulis. Nah, pasti di sebuah jurnal itu ada template-nya. Ini kan ini dia. You can download the journal template here. Nah, yang ini tinggal diklik saja seperti ini. Nah, itu dia. Jadi inilah bentuk gaya penulisan yang diminta oleh jurnal ini gitu. Nah, terus apa yang dilakukan, Pak? Nah, maka kita harus mendownloadnya terlebih dahulu. Kita download, misalnya. Kita download dalam bentuk Microsoft Word. Misalnya, lama sekali dihapus. Nah, ini kita simpan. Misalnya, Bapak simpan saja di dokumen ini. Sosio Akademika, buat folder baru, foldernya bimbel berdiskusi ya, diskusi tugas jurnal. Oke, jadi Bapak masukkan ini kan templatenya nih ya, templatenya kebetulan yang punya apa takmiliah Prodi PAI ini sama nih yang Sosio Akademika. Jadi makanya pakai aja yang ada ini, nggak apa-apa. Karena itu sudah ketentuan jurnal tersebut. Nah, barulah kalau seandainya kita itu mau menulis, tentu apa yang menjadi pedoman yang sudah dituliskan ini. Nah, kalau kita lihat itu kan, jadi hasil penelitian kita itu tulis judulnya dulu, gitu kan, kemudian nama penulis, nanti. Ada afiliasinya, berarti di mana kampusnya, kemudian lengkap dengan emailnya.
kemudian abstrak dalam bentuk bahasa Inggris, ya kan? Kemudian apa keywordnya, kata kunci bahasa Inggris, ya. Nah, kemudian sorry. Hop, ah mana tadi? Oh. Nah, ya. Bisa terlihat nih Mbak yang Bapak tampilkan kan? Bisa kan? Bisa, Pak. Ya. Nah, ini dia. Kemudian berikutnya setelah abstrak sama keyword atau kata kunci bahasa Inggris, kemudian diikuti dengan abstrak bahasa Indonesia. Kata kunci bahasa Indonesia. Baru masuk ke pendahuluan. Ini ketentuan pendahuluannya, ini ketentuan metodenya. Kemudian ketentuan pembahasan hasil penelitian, kemudian ketentuan kesimpulan. Nah, berikut yang terakhir, ini ketentuan menulis daftar pustaka. Nah, ini Bu Mariam ini lagi kayak berkendaraan kayaknya, suara motornya masuk. Nah, itu. Jadi kita itu harus menulis jurnal itu berdasarkan template ini. Ini namanya template atau format, gitu kan? Nah, kalau tidak, Pak, kalau tidak ditolaknya, nah, ditolak. Nah, maka dari itu. Kita emang harus bahasa Inggris ya, Pak, yang awalnya itu tuh. Yang mana? Yang tadi kan abstraknya. Oh iya, yang ini. Itu banget ya, Pak. Iya, itu banget ya bahasa Inggris. Tulis aja bahasa Inggris, nggak apa-apa. Caranya itu di, misal contoh kan, yang ini kan bahasa Indonesia yang kita buat. Nanti kan kita tidak punya, semua tidak punya kemampuan apa bahasa Inggris kan, nanti ditranslate aja sini, translate seperti ini kan, ini kita paste, ini kan yang ada di dalam bahasa Indonesia tadi kan. Nah, ini tinggal kita masukkan gitu kan. Yalah, ya seram. Oh, paham yang dibilang Bapak Tunang. Oh, ya, sangat paham aku. Alhamdulillah kalau paham. Sampai di mana tadi penjelasan Bapak? Sampai di anu ya. Di abstrak nih tadi ya. Nah, jadi caranya itu nanti itu ditranslate saja seperti ini. Setelah itu biarlah nanti biarkan tim yang mengeceknya. Nah, tapi ada kiat lain. Ini kan sudah ditranslate nih, supaya dia sesuai dengan kaidah bahasa Inggris. Ini kita copy balik, kemudian kita ganti, ya seperti ini. Nah, setelah diganti nanti di sini kan ada apa nih grammatically-nya. Nah, nanti ini kan bisa dipilihnya yang lain. Misal contoh di sini kurang koma, nih. Kemudian email ini tulisannya yang bagus tuh seperti ini. Karena dia itu ada beberapa kan pakai an email, data text itu kan detect tamadnya. Cuma singa space ini dibikin apa stripnya gitu kan. Nah, ini n kepakai koma. Ini n ini tidak digunakan berarti dihapus. Nah, gitu. Ini single column di kasih tanda strip ya. Karena satu makna deh kan. Nah, masih ada dua lagi nih. Apalagi yang diminta nih. Ini satu n gitu kan. Ganti n artikel report misalnya. Ada. Nah, masih ada enggak catatannya? Satu lagi. Mana nih? Satu lagi habis ya. Mana nih? Engine hadis saja lah. Oke, selesai. Jadi yang ini inilah yang kita kopas menjadi abstrak. Nah, terkait dengan ini perlu disampaikan ya. Ini misalnya contoh, ini Bapak copy semua data nih. Ada. Kemudian Bapak buka file baru. Ini kan file baru. Nah, ini Bapak paste di sini semua. Bapak paste. Ya. Ini kan sudah ngikut template ya. Nanti supaya lebih mudah di Word offline jadi. Ini Bapak hanya memberikan contoh ya, misalnya.
Nah, maka yang seperti ini ya, atau Bapak contohkan di anu aja ya. Di offline ya, di offline. Sebentar. Buka, Bapak buka Word ini kelihatan enggak? Terlihat? Bisa terlihat Word yang Bapak tampilkan? Enggak bisa? Bisa, Pak. Ini Microsoft Word ya, Bapak. Bisa kan? Nah, jadi yang tadi itu misal contoh, oh yang ini juga kita buka ya, dah. Yang dokumen tadi yang Bapak download. Nah, ini dah. Diskusi tugas. Ya, ini kan. Nah, ini Bapak buka duo. Sebelahnya template ya. Oke, sebelahnya dokumen yang nak dibuat. Nah, tapi yang ini apa, sebelah kiri ini tempat Bapak nak ngetik jurnalnya. Ya, sebelah kanan ini template yang downloadan itu. Nah, ini Bapak copy semua, Bapak pindahkan ke sini. Nah, ini kan sudah sama kan? Ini supaya nanti tidak merubah template yang didownload. Nah, ini. Jadi kalau sudah seperti ini, Bapak misal contoh apa ya? Ada yang sudah ngirim hasil penelitian enggak di Google Classroom? Ada? Yang dikirim itu apanya aja? Apa aja ya, Pak? Ya, yang formatnya melengkapi itu laporan hasil penelitian. Anita sudah? Kayaknya belum deh, Pak. Siapa yang merasa sudah? Biar Bapak buka dokumennya. Yang mata kuliah perencanaannya, Pak. Mata kuliah teknologi lah ya, Dak? Teknologi. Siapa? Di lokal apa nih yang sudah? Lokal A. Kelompok berapa? Kelompok 3. Nah, ya, jadi. Nah, ini kelompok 3 ini kan atas nama siapa nih? Atas nama Harma, kemudian Ritika dan Foni ya. Oke, nah coba kita lihat, tinggal lihat yang diserahkan ini kan ada jurnal. Ini punya Ritika sama punya Foni. Bisa coba buka yang punya Foni. Ini proposal. Nah, ini jurnal ketiga yang sudah dibuat kan. Nah, ini dia. Nah, ini kan yang kemarin kan yang enggak jadi publish. Nah, ini coba Bapak kopas saja. Ini ada keributan enggak ini? Pospal. Kita mute ya. Biar enggak nganggu yang lain. Nah, ini. Jadi caranya gimana, Pak? Ini contohnya. Jadi Bapak buat sebelah-sebelah. Ini kan dokumen satunya lagi tadi. Ya. Jadi yang ini ya kan, ini di copy aja nih. Di copy. Ini kan copy ya, copy. Di sini nanti supaya tidak berubah ini. Jadi ini di paste pakai E ini. Nah, itu dia. Jadi formatnya supaya ada garis ini tidak hilang dia. Sudah tuh jenis hurufnya, ukuran hurufnya, nah itu tetap. Nah, kemudian setelah itu baru dia ini diganti nen huruf kapital. Nah, seperti itu. Nampak tuh? Nampak? Nah, kemudian setelah itu nama penulis kan, ini Foni dan satu. Ya. Ini sama nih, penulisan ini sama nih. Nah, ini sama. Nah, waktu ini kita tinggal kita klik kanan ya.
sudah di blok, klik kanan, ini di paste, jadi sama. Nah yang ini yang ke satu ini supaya dia lebih kecil, itu bisa menggunakan mana ya, mana ini, kita cek dulu. Oke ini. Ah ini dia nih, ini subscribe ya, ini subscribe, ini juga ya kan, ini juga atau di blog sekaligus, kemudian dia subscribe. Nah itu selesai nih kan. Nah karena dia itu semuanya ya ISMG Bangko, semuanya ditulis gini. Nah gitu. Nah ini kan mudah nih. Oke, paste ya. Jadi yang ini dibikin seperti tadi. Nah, subscribe. Nah itu. Saya kan. Kemudian email masing-masing ini juga sama nih. Nah ini di copy. Yang ini supaya dia sama dengan formatnya ini, ya. Bisa di blok semua. Klik kanan, di paste kayak gitu. Nah itu ketentuannya. Kok jadi pindah kayak gitu ya, atau ini bapak bloknya ya. Ya nah itu dia, kok jadi kacau deh ya, nah ini kan naik semua nih. Nah ini kan misalnya Tony di sini, oh sorry sebentar ya. Nah ini kan poninya ditulis subscribe ya, kemudian untuk Ritika Tarma apa. Nah ini di subscribe semua nih. Nah seperti itu. Nah selesai untuk penulisan bagian judul sama identitas. Nah abstrak, ingat abstrak tadi, bagaimana cara membuatnya sebelum kita itu misalnya menerjemahkan seperti ini kan. Ini kasih terjemahan tadi nih. Ini. Nah sebelum ini kan kita harus cek dulu bagaimana membuat apa, membuat membuat abstrak yang baik. Yang baik itu sesuai dengan pedoman penulisan abstrak di jurnal yang bersangkutan. Contohnya Pak. Nah contohnya itu seperti ini. Bentar. Apa menjadi ketentuan, coba kita baca yang bahasa Indonesia supaya tidak bingung. Abstrak, petunjuk ini merupakan format baru sekaligus template, ini bla 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 ya, jurnal mulai dari penerbitan artikel ini berjudul dan judul. Nah dalam abstrak, nah ini kan kata khusus di dalam abstrak kan, teks ditulis dalam bentuk huruf font, ukurannya 12, jenis serta jarak antara baris itu satu spasi. Jika artikel bahasa Indonesia, maka abstrak harus ditulis dalam bentuk bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang benar. Jika berbahasa Inggris, maka abstrak harus ditulis dalam bentuk bahasa Inggris saja. Berarti yang bahasa Indonesia nyeda. Nah, apa yang ada di dalam abstrak itu? Nah, isi abstrak itu adanya ini nih. Ini dia. Ini bapak tanda ini, bapak kasih tanda. Nah itu, inilah bagian penting isi abstrak ya. Nanti cara nulisnya gimana Pak? Coba lihat nih. Pertama, abstrak itu berisi inti permasalahan. Nah inti permasalahannya apa gitu kan? Kan pasti kita itu penelitian itu kan berbasis masalah kan? Terkait ini misalnya temuan kita itu kalau judulnya menciptakan bahan ajar, bahan ajar belum dikembangkan oleh guru dengan baik. Kemudian misalnya lingkungan belajar belum kondusif atau belum mampu membuat siswa itu belajar dengan baik gitu kan, dengan nyaman, menyenangkan. Kan bisa temuannya seperti itu. Nah, begitu juga dengan tentang sistem belajar mengajarnya gitu kan. Seperti yang ada di dalam jurnalnya Ritika, Pony ya, sama Harma. Nah itu baru dapat permasalahannya kan. Ini bagian yang pertama. Kalau boleh Bapak tandoi,
ini satu ya, ini Bapak buat satu hal, oops sorry, satu nih yang harus ada nih. Nah ini Bapak kuningkan juga ya. Yang kedua, selain itu apa lagi nih? Yang ini yang kedua nih yang harus ada tuh, ini dia metode pemecahannya. Apa isi metode pemecahan ini? Itu terkait dengan penelitian yang dilakukan. Nah, misalnya pendekatannya apa, kemudian metode mengumpulkan data seperti apa, data yang sudah diperoleh itu dianalisis pakai apa. Nah, itu caranya kita menulis pada bagian kedua yang menjadi tuntutan yang ada di dalam abstrak. Nah, terus yang ketiga apa Pak? Yang ketiga itu adalah mengemukakan hasil-hasil temuan. Nah ini dia nih yang ketiga nih. Hasil-hasil temuan yang diperoleh serta simpulan. Jadi untuk nulis ini, temuan itu temuan secara umum gitu kan, serta kesimpulan yang kita peroleh gitu kan. Nah kalau rombongan kritika ini sama Pony, Arma, di sini kesimpulannya kan tertulis nih di bagian ujungnya. Nah, dan ini kesimpulan ya, berdasarkan pembahasan temuan yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dikemukakan beberapa kesimpulan. Pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, maka dari itu tentunya ini kita simpulkan. Dia sudah kesimpulan tapi disimpulkan lagi supaya dia padat. Karena dia ini kan aturan mainnya adalah 150 kata sampai 200 kata. Nah, kira-kira sampai di situ tentang abstrak, mengerti atau seperti apa? Silakan. Ada yang mau ditanya ora? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Masih menyimak? Baik Pak, apakah itu harus apa namanya tetap cek turnitin atau gimana Pak? Apa tidak perlu Pak kayak gitu? Nah itu yang paling penting tuh di antara menulis nih. Jadi ketentuan dari jurnal itu pada umumnya itu 25% minimum. Tapi itu sangat berlaku pada jurnal yang terindeks Sinta seperti Sinta 1, 2, 3, 4. Nah itu pada umumnya berlaku ketat gitu. Nah untuk 5-6 ini boleh dilonggarkan ya, bisa dilonggarkan. Jadi maka dari itu tentunya seperti apa yang Bapak sampaikan pada semester yang lalu, harus cek turnitin gitu kan. Nah sementara ini yang untuk apa, yang untuk kita ini masih bisa gak Pak yang kemarin tuh untuk cek turnitin? Bisa, ini Bapak kirimkan linknya ya, link cek turnitin, karena kemarin sudah diganti apanya. Tapi kemarin kan cek turnitin nggak keluar Pak. Linknya salah itu mungkin, karena sudah diganti link baru. Oh itu kami waktu itu sudah ujian Pak. Coba cek lagi. Ini Bapak kirim link cek turnitinnya. Tak layanan cek turnitin. Nah ini linknya nih. Oh sorry. Kok jadi banyaknya dia? Sebentar. Pak copy balik. Salah copy Bapak. Salin tautan ya. Nah ini link ini. Nah ini juga Bapak akan kirimkan ke grup kita supaya nanti jangan lupa. Nah,
pergi dari grup lokal C. Untuk terakhir pengumpulan ini ada batasannya nggak Pak? Kan bulan 7 kita udah ujian tuh Pak. Dia ini kan untuk pengganti ujian semester, untuk perbaikan nilai. Perbaikan nilai itu tidak bisa Bapak keluarkan kalau seandainya belum ada loa. Loa itu kan seperti yang Bapak sampaikan dari awal tadi, bukti bahwa tulisan kita itu diterima untuk diterbit, gitu kan? Dan sudah melalui proses perbaikan. Nah, maka dalam kesempatan ini Bapak ingin sampaikan, kan di dalam jurnal yang punya yang punya prodi kita, yang ini Takmiliah ini, kan Bapak masuk dalam tim yang ini. Misalnya kontak apa nih tim ini? Ini kan nomor kontaknya Pak Zabdami kan? Kan Bapak support juga di sini nih, support kontak. Nah, Bapak tim juga di dalam ini untuk memantau tulisan yang masuk. Ini Bapak coba masuk ke akun Bapak ya. Contoh. Sebentar, Bapak masuk sebagai admin. Ini ke jalan manager, Bapak masuk atas nama akun Bapak, login is. Nah ini tadi kan, jadi jurnal yang ini ya, ini ada dua yang sudah. Nah nanti yang sudah masukin nanti kan akan diproses. Ini kan ada nama Indrawati, kemudian atas nama Miah. Nah, ini kan sudah masuk nih. Nanti prosesnya Bapak akan bantu gitu kan. Nah, jadi kalau belum diproses sama itu apa namanya Pak, yang pihak ini jurnal, belum bisa kami melakukan itu ya Pak, ya, kan kebaikan belum, nilai kan belum terbukti. Nah jadi nanti itu bukti bahwa dia itu sudah diterima itu, contohnya Bapak coba buka filenya sebagai contoh, misalnya di sosio ya. Nah, loanya seperti ini contohnya. Ini bukti bukti disetujui gitu kan. Misalkan sampai udah ujian semester 6 nyatanya itu belum keluar, gimana Pak jadinya nilai kita Pak? Nah, itu kan. Itulah yang tanda-tanda bahwa ini diselesaikan di akhir waktu di saat kita mepet-mepet. Nah, seharusnya apa yang kita lakukan selama semester 6 ini ya? Kan itu tuh yang cerita dan Bapak ada ado gitu kan. Kemudian Jurohat ada ado. Nah, jadi Bapak tidak bisa memberikan, kalau enggak salah di grup ada Bapak Cagir mau diselesaikan enggak mata kuliah ini gitu kan.
Surat lamarnya mana ya? Bang. Oke, bisa terlihat Bapak. Mohon maaf. Bisa, Pak. Tadi itu Bapak jadwalkan sampai jam 20.30. Jadi karena sudah dijadwalkan mati sendiri dia. Sorry, Bapak kira 1 jam cukup tadi. Rupanya cukup banyak jamnya ya. Rupanya menarik untuk disimak. Bagi yang menarik. Nah, terkait ya pertanyaan Anita tadi, ya Anita tadi menanyakan, "Pak, ini kan terkait dengan sebentar lagi ujian semester, Pak." Nah, itu. Nah, terkait dengan ini nanti coba kalau saran Bapak, ya kan? Kamu itu jangan menunggu waktu-waktu terakhir. Waktu-waktu terakhir itu akan nanti membuat kamu jadi susah sendiri gitu. Susah sendiri. Maka dari itu ya Bapak berharap jangan menunggu berakhirnya waktu. Nah, ini kan akibat selama semester 6 ini penyelesaian tugas di semester 5-nya enggak dikerjakan atau diselesaikan. Makanya sampai sekarang sudah hampir mepet gitu kan. Nah, besok sudah tanggal 1. Gitu kan? Nah, maka dari itu nggak ada diskon ya Pak ya buat tugas kita. Bapak sebenarnya bisa mendiskonnya, tapi perbaikan nilai bisa nggak dilakukan gitu kan? Nah. Ganti tugas gitu Pak atau gimana kira-kira? Oh nggak, ini kita nggak usah ganti tugas sesuai dengan apa RPS yang sudah ditetapkan. Kalau ditetapkan itu kan sudah disahkan oleh Kaprodi sama WR1 ya kemarin ya, Dak. Nah maka. Karena sudah disetujui, kita tinggal laksanakan saja. Ya, jadi, gimana itu, Pak? Jadi seperti ini, tapi jangan ini jadi pedoman ya. Bapak ingin sampaikan, ini ada juga trik lain, gitu kan? Walaupun tadi Bapak katakan bahwa karena Bapak ada di dalam tim jurnal itu nanti, atau di jurnal yang Bapak punya, Bapak kan punya tadi ada yang Bapak tampilkan tadi itu. Itu jurnal Bapak yang greenhouse itu ya. Greenhouse itu punya Bapak tuh. Itu Bapak direkturnya. Bapak yang ngatur. Jadi kita enggak apa-apa jurnalnya ke situ, Pak. Boleh juga. Tidak masalah bagi Bapak. Yang paling penting itu nanti yang sampai jurnal yang diajukan itu punya orang lain. Kalau punya orang lain ya di mana-mana tetap aja kita itu apa? Kita tulisan kita itu tidak bisa diterima gitu kan. Nah, itu. Maka dari itu tentunya kita menghindari kopas-kopas itu. Nah, memang sebenarnya pekerjaannya sedikit, apalagi jurnalnya kan paling-paling 15 halaman gitu kan satu spasi, tapi kemudian paling banyak 25 halaman gitu kan. Nah itu. Jadi selain itu Bapak ingin sampaikan juga, nanti silakan tanyakan dengan apa bagian akademik ya. Di bagian akademik itu nanti ditanya apakah perbaikannya itu batasnya di mana gitu kan. Karena menurut perkiraan Bapak tapi ya, nanti kebenarannya silakan konfirmasi dengan bagian akademik ya, Ibu Abnan. Itu kalau enggak salah sampai Agustus. Nah, maka dari itu
ya jangan pula menunggu Agustus, nanti mepet-mepet jadi nggak jadi juga gitu kan. Nah, ini sudah mepet ini. Tapi kemarin kami udah nanya Pak ke pihak akademi, katanya untuk tugas Bapak kan harus melakukan perbaikan, dan perbaikan itu tuh sampai sebelum ujian gitu Pak, kemarin dari pihak akademi. Ya, perbaikan nilai maksudnya. Ya, yang perbaikan nilai untuk mata kuliah Bapak, dan sedangkan ini kan harus nunggu ACC lah ya Pak, ibaratnya dari jurnal itu ya Pak, untuk reviewer, bisa reviewer sama editor. Gitu. Sedangkan waktunya itu kan tidak sebentar Pak, jadi itu gimana Pak? Dia kayak gini lah, pokoknya kayak gini, pokoknya berusahalah gitu kan. Tentu di balik usaha itu kita berikhtiar kembali. Berikhtiar kembali. Jika ikhtiarnya itu ya enggak ada usaha. Di situ mana Bapak itu domaknya? Kalau ikhtiarnya itu tidak ada usaha di balik itu, berarti kan itu berarti berarti tidak punya komitmen gitu kan untuk menyelesaikan mata kuliah ini. Nah, seperti itu kira-kira. Kalau apa katanya sebelum ujian, ya sebelum ujian, waktu ujian ya waktu ujian. Nanti kita diskusikan di grup nanti ya. Apa sebenarnya, pokoknya kamu usaha dulu. Ini kan Bapak sudah jelaskan tentang apa publikasi jurnal di jurnal kita kan, IAI. Nah, tapi nanti jangan lupa, kalau menurut Bapak, kamu waktu submit nanti lampirkan hasil cek penelitiannya, supaya nanti tim jurnal itu tidak lagi menanyakan berapa persen gitu kan. Nah, maka link apa tadi? Penelitian yang proposal itu ya Pak? Atau bukan hasil penelitian secara keseluruhan? Yang keseluruhan mau dipublikasikan itu. Gitu dia. Ini ada apa nih yang mau ditanyakan? Mujizah, silakan. Mau nanya Mujizah, silakan. Kartika juga mau nanya nih, silakan. Pak, ya. Saya mau nanya, itu link jurnal kampusnya di mana Pak? Oh, link jurnal kampus, Bapak kirim ke grup aja ya. Tadi Bapak kirim di chat tadi tuh. Ada yang iya Pak, kirim grup aja Pak biar gampang Pak. Ya, untuk registrasinya sebentar Bapak. Bapak lokal dulu registrasi ya. Bapak buka dulu menu registernya. Nah, ini jurnal yang punya Pak ya. Sekalian Pak yang punya Bapak juga, siapa tahu lebih mudah. Register. Keluar dari kamar gua. Ini daftar. Nah, ini menu daftarnya. Ini Pak kirim di lokal C dulu. Di lokal A ya. Ya. Anita lokal C Pak. Itu sudah Bapak kirim tuh, itu link registrasi tuh. Ya, bisa kan? Siapa? Ada kan di WA grup? Sudah masuk semua kan? Oke, ada Pak. Ada lagi selain Kartika? Ada Pak. Siapa lagi nih mau nanya?
Ada? Oke, kalau tidak ada Bapak lanjutkan yang tadi ya. Oke. Jadi begitu juga dengan bagian pendahuluan ini. Nah, ini kan tadi abstrak ya. Abstrak itu bagian pertama itu permasalahan, ya kan? Ya, permasalahan memuatkan inti permasalahan yang dikemukakan. Yang kedua, metode pemecahannya, yaitu hasil temuan kesimpulan. Nah, itu aja isinya. Nah, ini kan kalau yang abstrak untuk masing-masing, misalnya kan di sini kan, ini kan ini tidak termasuk isi abstrak itu sendiri ya. Nah, cuman yang itu masuk abstrak itu. Cuman tiga hal itu aja yang ditulis. Nah, tapi nulisnya dari 150 kata sampai 200. Nah, untuk isi pendahuluan itu juga jelas nih. Kalau boleh Bapak kasih tanda ya. Pendahuluan berisi secara berurutan pertama ada latar belakangnya. Nah, ini dia, ini satu. Latar belakang umum, kemudian kajian literaturnya. Ini teori-teori yang digunakan masuk ke dalam pendahuluan. Nah, ini dia literaturnya sebagai dasar pernyataan kebaruan ilmiah dari artikel. Nah, kemudian di sini juga ada pernyataan yang ketiga kan, menyatakan di dalam pendahuluan itu tentang kebaruan keilmian yang kita lakukan. Nah, kemudian berikutnya yang keempat, ini dia permasalahan penelitian atau hipotesis. Apa permasalahannya? Jadi rumusan masalah itu di sini bisa kita kemukakan ini. Nah, kemudian di akhir pendahuluan harus ditulis tujuannya untuk apa. Nah, ini dia, ini berarti bagian kelima nih. Ini dia tujuan kajian artikel tersebut. Nah, kemudian di dalam format artikel ilmiah tidak diperkenankan adanya tinjauan pustaka sebagaimana lapor penelitian, tetapi diwujudkan dalam bentuk kajian literatur terdahulu atau untuk menunjukkan kebaruan ilmiah artikel tersebut. Nah, kemudian apalagi berikutnya, dalam pendahuluan ini juga dimuat metode yang digunakan untuk memecahkan masalah. Berarti ini keenam, gitu kan? Harus ada itu. Nah, kemudian dan tidak ditulis dalam bentuk dalam sub-sub tersendiri, tidak ditulis dalam bentuk. Nah, ini ketentuannya. Artinya apa, Pak? Jadi dia itu mengalir seperti paragraf biasa. Nah, contoh hasilnya seperti misalnya tulisan Pak Rektor tadi. Nah, tadi ya. Bapak buka yang punya Pak Rektor. Nepotek. Nah, ini bentuk yang sudah dipublish itu. Nah, apa isinya nih? Ini ada pendahuluan nih, pendahuluan ini. Pendahuluan kan, nampak kan pendahuluan apa di sini dia, cuma berapa halaman nih? 1, 2, 3 halaman sama abstraknya sudah selesai, nggak apa-apa kan? Nah, untuk metodologi, kalau di sini kan dijelaskan ya kan, metodologi itu bagian ini, metode menjelaskan metode, satu metode. Metode apa yang digunakan gitu kan? Satu. Nah. Kemudian pendekatan yang digunakan, dua. Nah, yang digunakan dalam melakukan penelitian. Kalau dia itu hasil penelitian, tapi kalau dia itu bedah pendapat gitu kan. Nah, atau literatur review, ya itu berarti literatur review-nya metodenya kayak apa gitu kan. Ya, mulai dari metode pengumpulan data, ini kan penelitian anu nih, penelitian lapangan kan. Nah, ini berarti ini masuk yang ketiga di sini, ketiga. Nah, serta data dan informasi yang diperoleh menggunakan metode tersebut. Nah, itu kan kemudian berikutnya yang keempat pada metode ini, cara melakukan analisis data dan informasi sehingga mencapai tujuan yang dilakukan. Cuma empat hal itu saja yang ditulis.
kalau kita kan pada umumnya kan penelitian kualitatif kan. Nah kalau penelitian kualitatif maka metode yang kita gunakan ya kualitatif, pendekatan kualitatif. Nanti metode pengumpulan datanya ya observasi, kemudian wawancara dan dokumentasi. Cuman bagaimana memaparkannya ini Pak? Nah cara memaparkan itu kalau misalnya observasi gitu kan. Nah observasi itu apa yang kita observasikan? Apa yang sudah kita lakukan dari observasi itu apa saja yang kita peroleh gitu kan? Kita melakukan apa, melihat ini, mengamati ini, mengamati ini gitu. Jadi dia ini tidak lagi misalnya observasi adalah itu nggak perlu di dalam jurnal, itu nggak ditulis. Nah kemudian begitu juga wawancara, wawancara itu kan tidak lagi ditulis, wawancara itu adalah, itu nggak ada lagi. Terus apa Pak, melalui metode wawancara ini untuk memperoleh beberapa data dan informasi terkait dengan apa? Apa saja yang sudah kamu tanyakan aja, ambil poin-poinnya itu kan 1, 2, 3, tapi dinarasikan dalam bentuk alinea kalimat gitu kan. Itu aja isinya yang terkait dengan. Jadi isinya dalam cerita gitu ya Pak? Iya, diceritain aja. Jadi isinya dalam bentuk cerita gitu ya Pak di situ maksudnya. Nah, kemudian begitu juga analisis data ini. Ya, itu kan tadi kan observasi ya. Observasi, wawancara, dokumentasi. Nah, untuk data yang diperoleh itu kan nanti dianalisis. Pakai apa gitu kan? Nanti dijelaskan misalnya kalau kamu pakai yang teori apa Silberman itu, apa Silberman ya, Miles Berman ya, ada reduksi data, display data, kemudian verifikasi data kan. Nah maka dari itu nanti di saat reduksi apa yang direduksi, data-data apa yang direduksi, apa yang diperoleh dari data reduksi itu. Nah kemudian begitu juga misalnya contoh setelah itu setelah direduksi apalagi display data, apa yang di display data itu, apa yang diproses untuk melakukan analisis data itu, dan data apa yang akan diperoleh dari analisis proses apa display data sampai kepada verifikasi data. Nah verifikasi data itu dapat apa ada itu, nah itu dijelaskan. Nah kira-kira bisa dipahami ini yang Bapak jelaskan bagian yang ini, metode sama apa pendahuluannya. Bisa ya? Belum Pak. Ada pertanyaan nggak sebelum dilanjutkan? Insya Allah Pak. Silakan. Ini kan untuk menjawab pertanyaan Anita tadi kan. Nah, Anita tadi kan bagaimana nulisnya Pak? Nah, itu cara nulisnya. Ya. Oke. Lanjut. Sorry Pak. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja ya, nggak usah malu-malu. Ya. Malu-malu, ah ya, gimana? Template jurnalnya sampai di mana, Pak? Ini kalau seandainya, sebentar, Bapak terima dulu yang masuk nih. Mana tadi kok bilang ya? Oh, sebentar. Nah template-nya itu di mana Pak? Ini masuk, suruh masuk dulu. Nanti kalau nggak diminta apa diizinkan masuk cepat, nanti ketinggalan jauh ya. Nah hampir semua jurnal itu punya template. Nah biasanya itu ada yang khusus, misalnya contohnya apa ya? Bapak coba buka jurnal misalnya yang ini ya. Nah ini kan yang punya Bapak nih, ya kan? Nah, di saat kita masuk ke home, coba Bapak balik ke home, ya ke home, ke berandanya. Nah ini kan, ini ada yang sebelah kanan, ya kan? Ada juga data seperti ini. Kalau di apa di Sosio Akademika, yang ini Bapak coba balik lagi. Ini tampilannya. Jadi beda tampilan ini kan lebih dan kurang gitu kan. Nah kemudian kalau kita scroll ada juga yang membuat template itu di bagian bawah ini. Ada juga yang meletaknya bagian atas gitu kan. Ada juga seperti itu. Nah jika tidak ada gimana Pak?
Nah, jika tidak ada, pada umumnya kan di author guideline ini kan pedoman yang digunakan oleh bagi penulis. Nah, maka kita klik saja, ya kan? Nanti pasti template di sini yang bisa kita download. Itu. Nah, contoh yang jurnal and greenhouse, Pak. Kalau di sini misalnya ini dia penyerahan naskah segala macam ini kan ada nih tentang jurnal ini menyerahkan naskah. Penyerahan naskah pasti dilengkapi dengan template-nya. Nah, ini ada nih panduan penulis, gaya selingkuh atau sistematika dalam penulisan jurnal ini dengan memenuhi pedoman yang dapat diakses melalui link ini. Ya, buka aja nih. Nah, gimana contohnya, Pak? Ini contohnya. Template-nya nih. Nah, tinggal kita gunakan. Nah, ini ketentuan ini juga Bapak ambil dari apa kan? Dari jurnal kampus kita, Jontek sebagian itu kan hampir sama, cuman yang menjadi ciri khasnya Bapak di jurnal Bapak ini Bapak buat dia itu dalam bentuk kolom gitu kan, dua kolomnya lebih padat isinya, karena satu tulisan tuh kadang dari yang 10 halaman jadi 6 halaman dari yang kalau misalnya yang biasanya itu dengan satu spasi itu 15 halaman jadi 10 gitu kan, lebih sedikit ya gitu. Nah, itu template-nya. Oke, bisa dipahami itu di mana dapat template. Jadi mau di mana saja kita menulis, maka template-nya itulah yang harus kita cari terlebih dahulu sambil kita registrasi akun. Nah, sampai di sini jelas tentang template. Jelas ya? Ya. Nah, sama misalnya sebagai contoh, misalnya Bapak kasih contoh lagi ya, biar kamu nggak pusing gitu kan. Misalnya Bapak buka Sinta Kemdikbud ya. Ini kan kumpulan jurnal ya. Misalnya coba buka situs ini. Nanti Bapak buka jurnal tentang pendidikan anak Islam. Ini kan jurnal yang sudah diindeks oleh Sinta. Sinta itu punyanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, nanti difilter lagi, dia di sini hanya munculkan hasil Sinta 5 dan Sinta 6. Nah, ini Bapak ulang lagi, Pendidikan Agama Islam ter. Ini kan keluar nih. Ini kan keluar misalnya contoh jurnal ini Sinta 5 ya kan, yang punyanya Stai Ma'ahad Ali Al-Hikam Malang. Itu. Nah, di mana template-nya, Pak? Bisa contoh kan? Nah, ini buka website-nya nih. Ini website-nya. Ini kita buka di sebelah. Di sebelah, nah ini kan, nah ini lain lagi tampilannya, Pak, lebih dan kurang juga lah, nanti bisa dicari-cari kan. Nah, itu. Nah, yang mana di sini tentang apa author di sini, coba cek di sini misalnya kontak, bukan publikasi etik fokus, bukan juga, kemudian online submission. Nah, pasti ada nih author guideline ini kan, ada juga yang bikinnya di template di sini. Kalau yang di sini gimana, Pak? Tinggal kamu klik aja. Kalau yang author guideline tadi sudah jelas. Nah, ini coba kita tes, kita buka. Nah, ini seperti ini nulisnya. Nah, tapi sayangnya ini kan dalam bentuk PDF. Kalau PDF kita nggak bisa nyamain kayak apa paste i tadi gitu kan. Kalau paste i tadi, nah itu yang kalau kita dapat yang Word-nya gitu kan. Tapi kalau kayak gini kejadian, Pak, coba cek di sini. Siapa tahu di sini bukan PDF kan, di author guideline. Yang mana nih? Nah, coba cek di sini misalnya. Di sini mana ya? Download. Nah, ini bayar nih. 300.000 kan. Download. Mana dan nulisnya. Manuskrip submit a journal style.
template. Kemudian satu tulisan templatenya, satu lagi mana? Ah ini dia. The format template files can be a web form, gitu kan? Nah ini bisa diklik aja nih. Nanti akan muncul sini. Nah ini, nah, kok malah lari ke sini ya? Linknya nggak akurat nih. Tapi biasanya ada itu, ya. Kalau nggak ada nanti dicari lagi. Dan kalau terima dapatnya yang PDF ya, ya PDF itu nanti ikuti ketentuannya. Oke, masalah template. Oke ya. Nah begitu juga tentang pembahasan. Nah, coba kita, ini Bapak bahas sampai supaya jelas kan. Pembahasan itu apa hasilnya, apa isinya Pak? Pembahasan berisi hasil-hasil temuan penelitian dan pembahasan tulis temuan-temuan yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan harus ditunjang oleh data-data yang memadai. Hasil penelitian dan temuan harus bisa menjawab pertanyaan atau hipotesis penelitian di bagian pendahuluan. Kan tadi kan ada nih hipotesis di sini ya. Mana tadi hipotesis dari hipotesis. Nah ini kan. Kan ada di sini hipotesis ini dia. Harus bisa menjawab ini dia. Nah itu. Permasalahan penelitian atau hipotesis. Nah itu yang harus ada di dalam sebuah pembahasan gitu kan. Nah penelitian di bagian pendahuluan, judul-judul pada pembahasan ditulis tanpa menggunakan nomor. Jadi artinya nomor itu gimana Pak? Nah, itu bisa saja seperti ini dia, misalnya rumusan masalah pertama apa. Nah bikin subnya di sini itu sub dari pembahasan itu gitu kan. Rumusan masalah pertama, kedua, ketiga gitu. Nah sama seperti jurnal yang punya Pak Rektor tadi. Mana tadi? Coba Bapak balik dulu. Oh bukan di sini ya. Submission. Oh yang ini. Pak Mendor. Nah ini tadi. Ini kan pembahasan. Kemudian di sini ini pembahasan semua nih. Batal usaha menyamai perkawinan dalam perspektif Islam. Nah, ini kan itu subnya itu. Nah, kecuali dia punya poin tersendiri, harus dibuat poinnya ya, dibuat penomoran. Kalau enggak itu kayak gini aja dia. Dispensasi usia perkawinan satu sub dari pembahasan kan. Nah, baru masuk ke kesimpulan. Nah, itu sudah habis. Daftar pustaka. Nah, sama seperti yang ada di sini. Nah terkait yang terakhir ya, bagian apa kesimpulannya, apa yang kesimpulan itu menjawab pertanyaan. Kalau rumusan masalahnya ada tiga tapi ditulis dalam bentuk narasi aja, tidak dalam bentuk apa poin gitu kan. Karena itu bedanya menulis jurnal dengan menulis biasa. Nah kemudian yang terakhir daftar pustaka. Nah daftar pustaka itu ditulis ini ada video Bapak, mungkin sudah pernah Bapak share ya, Bapak share balik lah sebentar Bapak cari tentang sitasi kan. Dia itu kalau nggak seperti itu nanti ditolak juga ya. Kenapa? Nanti salah menulis sitasi ya. Untuk menghindari itu maka harus disesuaikan citasi. Oh bukan ini tulisan citasi. Nah ini dia, ini Bapak share di grup ya. Nah ini cara menulis citasinya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Itu sudah Bapak kirim ke grup
cara menulis citasinya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Halo, bisa masih dengar suara Bapak nih? Masih. Saya mau ditanyakan, Citra, Afrian, Alvina, Erna, Harma, Hayatul, Elvia, Yusnaidi, Nurtaujannah, Mujizah, Rido, Ritika, Tripuspa, Ulfi, Poni. Ada yang mau ditanyakan? Mengenai jurnal yang telah Bapak jelaskan tadi, mungkin insya Allah dapat saya pahami ya Pak. Cuman tadi kan Bapak ada bilang kan Pak, ada tuh di diskon mengenai tugas kita. Bapak belum menjelaskan Pak kira-kira apa yang dapat kita lakukan selain untuk apa, untuk menyelesaikan tugas kita tersebut selain jurnal tadi. Kalau selain itu yang kita memang harus apa? Harus submit gitu kan. Makanya Bapak tetap mendorong kita semua itu untuk submit di jurnal, setidaknya di kampus kan. Nah, nanti supaya nanti mengurangi apa? Supaya tidak ditolak. Itu kan seperti ini prosesnya. Kalau seandainya kita sudah submit, nanti kan ada editor buat catatan, ini perbaiki, perbaiki, perbaiki gitu kan. Nah, di antara perbaikan kalau editor itu terkait dengan apa, hasil cek turnitinnya, kemudian terkait dengan apa, sistematika penulisannya gitu kan. Nah, kemudian nanti selain editor ada lagi namanya reviewer. Nah, reviewer itu apa Pak? Itu fungsinya adalah untuk melihat substansi isi mulai dari judul sampai ke daftar pustaka sudah cocok atau belum dengan keilmuannya gitu. Nah, maka dari itu tentunya kita harus pintar-pintar untuk mengatasi hal tersebut gitu kan. Mulai dari ya tingkat turnitinnya, cara penulisannya sesuai dengan template, kemudian substansinya sesuai dengan apa yang Bapak jelaskan tadi, seperti yang terdapat di dalam template jurnal yang bersangkutan. Nah, berikutnya adalah Bapak perlu juga sampaikan pada kesempatan ini tentang bagaimana submit Pak, gitu kan? Nah, cara submitnya seperti apa, gitu kan? Nah, sebagai contoh tadi Bapak coba masuk di akun Bapak, ini loginnya. Ini kan login Bapak sebagai apa, selaku penulis ya. Nah, maka di sini tinggal setelah kita login, kita tinggal new submission ya. Nah, apa yang dilakukan? Nah, ini kan susah bacanya. Ini diceklis sajalah semuanya. Apa ini pernyataan kita terkait dengan yang kita tulis. Ini kan submission has not been proposed published. Berarti tidak dipublish tempat lain gitu kan, atau masih dalam proyeksi di tempat lain dan seterusnya. Kemudian tulis juga author agree, berarti penulis harus setuju dari apa yang sudah dinyatakan. Nah, kemudian baru save and continue ya. Setelah save and continue, nanti langkah kedua, ini kan sudah masuk langkah kedua nih, ini kan ada 5 langkah, ini kan step yang kedua lagi. Nah, ke step yang kedua kita harus mempublikasikan file kita. Nah, sebagai contoh apa Pak? Misalnya contoh, ini belum Bapak share screen ya. Sorry. Okay. Gak ada yang masih tahu. Nah, oke. Okay. Nah, Bapak ulangi. Bapak ulangi saja. Nah, awalnya itu kan ini ya, kita login kan? Login. Ini Bapak login atas nama Bapak tadi, akun yang baru Bapak buat, ya kan? Oke, tinggal login. Nah, setelah login tampilannya seperti ini. Nah, apa yang dilakukan? Ini kan tadi Bapak belum jadi nih. Ini Bapak delete dulu. Ya, Bapak ulangi. Oke. Ya. Nah.
awalnya itu kan di saat kita login ini di home saja ya. Oops, sorry. Nah, coba ulang lagi biar enggak keliru kamu nanti. Ini Bapak ulang login, oke. Nah, posisinya seperti ini nih. Jadi yang aktif 0 karena belum ada tulisan kan. Apa yang dilakukan yaitu dengan melakukan new submission ini. Klik saja. Kemudian semua ini di checklist. Ini kenapa di checklist, Pak? Ini apa pernyataan tentang apa tentang tulisan kita. Misalnya the submission has not been previously published. Berarti kan tulisan yang kita miliki ini tidak dalam proses publish pada jurnal yang lain kan. No is before another journal for consideration, yaitu. Kemudian yang lainnya ini tinggal checklist saja, ini pernyataan persetujuannya. Copyright notice. Nah, setelah itu, Pak. Nah, jika ada tulisan di sini misalnya yang khusus untuk editor, kamu buat saja. Misal contoh mohon bantuannya untuk dapat memproses tulisan ini sehubungan dengan sehubungan dengan tugas perkuliahan yang hampir batas waktu. Nah, kemudian save kan. Nah, save, continue. Kemudian kita upload yang apa jurnal kita itu. Nah, ini misalnya yang ini tadi Bapak simpan misalnya kan. Save, Bapak simpan di dokumen misalnya. Bukan yang itu. Yang ini ya. Diskusi ya, menciptakan waktu itu filenya. Nah, Bapak buka lagi kembali sini, Bapak choose file ya. Buka dokumennya tadi. Cara menciptakan ini dianggap sudah selesai tadi ya. Nah, kan kemudian diupload ini. Jadi upload. Nah, setelah upload kan ada data ini ya. Itu tanda dia itu sudah masuk. Setelah itu baru di save continue nih. Nah, nanti pada bagian yang ini penulis pertama dibuat namanya di sini. Nanti kalau misalnya apa yang dipastikan itu ada nama orangnya, ada emailnya, kemudian ada afiliasi, ada negaranya, ini harus diisi supaya nanti tampil seperti yang Bapak jelaskan tadi. Nah, kemudian isi di sini judulnya. Kemudian ini abstrak, ya kan? Tapi kalau seandainya penulisnya itu berkelompok, nanti tambahkan add author ini. Nah, tambah add author. Nah, add author nanti kan muncul nih. Di atas ini muncul kan. Kalau ini yang penulis pertama tadi, ya kan? Kemudian baru ditulis yang ini. Nih, tulis, ini harus ditulis gitu kan. Ini harus juga. Nah, ini afiliasinya ditulis, negaranya ditulis. Yang lain itu boleh tidak ditulis. Itu saran. Nah, kalau seandainya misal yang punya akun ini bukan penulis pertama kan, nah itu tinggal klik saja tanda panah. Nah, kan jadi yang penulis pertama itu jadi yang baru kita entry. Nah, itu dia. Nah, begitu juga kalau misalnya ada penulis berikutnya. Ya. Nah, apalagi yang diisi, Pak? Di situ yang paling penting adalah keywordnya. Ini keywordnya di sini. Kalau nggak ditulis keywordnya nanti, keywordnya jadi nggak nampil dia. Nah, begitu juga dengan daftar pustaka di sini. Ini harus ditulis. Kemudian di save continue ya. Oh, masih terdengar ya. Sebentar. Bapak aku saja yang titik-titik ini kayak nggak mau dia. Dialog author yang ini nggak mau karena tidak sesuai dengan kaidah juga. Malah salah, terus bapak dia.
Bentar. Coba kita balik lagi yang kedua. Set continue. Nah, ini kan muncul lagi kan. Nah, ini kalau dia apa? Kalau dia tambah penulis yang lain, add auditor, author ya. Kemudian detailnya ditulis, abstraknya, kemudian keywordnya, ya. Yang terakhir apa referensinya. Kemudian save continue. Nah, baru masuk ke langkah keempat kan. Setelah metadata tadi masuk yang keempat ini. Ya, kalau kamu sudah cek termutin, masukkan saja di sini. Choose filenya, kemudian diupload. Anggap saja misal contoh ini adalah hasil cek turnitin ya, foto open, kemudian diupload, gitu kan? Nah, setelah itu bagian yang keempat ini tinggal diisi data yang diperlukan nih, titelnya apa segala macam gitu kan. Kemudian baru save continue lagi. Nah, maka setelah save continue maka dia jadinya seperti ini ya. Nah, berikut apalagi yang dilakukan Pak? Save continue. Nah, save continue maka langkah kelima selesai. Konfirmasi kan? Finish submission. Nah, selesai dia tuh. Nah, kalau sudah lima langkah itu dilakukan, kita balik lagi ke sini, ya kan? Balik ke apa jurnal kita, my journal ya. Maka di sini satu aktif. Nah, satu aktif itu yang mana, Pak? Nah, ini dia. Sesuai dengan tulisan yang kita tulis tadi. Nah, nanti kita menunggu proses ada tulisan dari editor, nanti ada catatan di sini tinggal dicek saja. Ya, kemudian di sini catatan dari reviewer. Nah, reviewer nanti akan memberikan catatan di sini, silakan dicek, gitu kan. Nah, kalau Bapak yang ngeceknya nanti Bapak akan WA kamu untuk ngeceknya di akun masing-masing sampai kepada tingkat editing. Nah, editing copyright kalau sudah sampai ke sini, Pak, ini keluarlah lawan lagi. Berarti sudah selesai dia. Nah, seperti itu. Nanti luar akan segera kita proses. Nah, itu kira-kira penjelasan dari Bapak sampai di sini kira-kira sudah bisa dipahami. Kita sudah. Maaf Pak, boleh diulang yang cara mengecek hasil jurnal yang sudah kita upload nggak Pak, untuk melihat lagi jurnal yang telah kita upload tadi? Bisa melihatnya. Itu ini kan akun yang sudah masuk ya. Jadi kan di summary ini, kan nampak nih data. Jadi data yang kita kirim tuh ini jadinya file itu. Original file. Ini coba kita buka. Ya kan? Ini kita open. Nah, ini kan yang dikirim tadi. Yang judulnya apa menciptakan tadi kan? Iya, Pak. Nah, itu caranya ngeceknya itu. Yang ada di dalam apa di akun jurnal kita. Nanti kalau ada revisi lagi, revisi nanti ada catatannya lagi di sini, file pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Nah, tadi hasil cek turnitin kan dalam bentuk suplemen gitu kan. Ini dia nih. Nah, ini bisa kita cek nih. Misal contoh suplemen. Oh, ini nanti pokoknya ada semua lah di sini dari dokumen yang dikirimkan itu. Nah, ada semua dia. Nah, prosesnya itu ada summary, ini ringkasannya, kemudian di review. Nanti sebelum di review biasanya editor ngasih catatan. Nanti kelihatan di sini. Ini misalnya apa tulisan kita yang kita kirim tadi. Nanti kalau ada lagi apa tambah lagi dia dokumennya ada tanggalnya di sini. Nanti dicek aja. Kalau ada catatan dari editor nanti ada catatan komennya apa gitu kan, tinggal dibuka aja di. Nah, nanti kalau ada komentar dari editor nanti akan tampil. Dan kita juga bisa membalasnya. Begitu juga dengan catatan dari reviewer. Oke. Terima kasih Pak. Oke. Ada pertanyaan terakhir? Terima kasih Pak. Cukup.
cukup ya? Ya, sepertinya cukup, Pak. Nah, ya nanti ya, ada pertanyaan cukup, berikut itu apabila sudah ada kendala. Kalau jalannya baik-baik saja, ya enggak apa-apalah, mudah-mudahan sukses gitu kan. Jadi jangan sampai dalam 30 hari ke depan ini. Jadi, ya silakan. Jalan, sangat disarankan itu dilakukan di grup supaya yang lain juga tergugah untuk menyelesaikan tugasnya. Oke ya. Ini sudah apa ini? Sudah sudah 2 jam ya? Hampir. Nggak terasa aja ya, tapi yang ngerti aja kayaknya ini kan banyak yang kabur nih, dari 36 tinggal 17 berarti separoh yang bertahan kan. Mudah-mudahan sukses. Amin. Ya. Oke, terima kasih. Amin. Untuk meeting malam ini dari Bapak, apabila mungkin ada yang tidak pantas Bapak sampaikan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Siapa?